Halo semuanya, balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini gue main game seperti biasa ya, kalian udah tau lah ya. Dan oke guys ya, jadi ini gue udah lama banget nih gak upload ya. Dan oke, senang bertemu dengan kalian semua guys ya. Oke, dan hari ini tuh gue pengen ini guys ya, apa ya, mau ngasih tahu bocoran guys ya, bocoran next island test ya, sama mau bikin beberapa item gitu ya. Dan nih kemarin ini sebenarnya gue bingung guys ya, gue nggak upload itu karena bingung mau bikin konten apa, idenya habis gitu idenya guys ya. Idenya habis guys ya, aduh. Dan kemarin juga gue nggak bisa ikut turnamen ya, karena pas mau daftar itu gue nggak enak badan ya, dan malamnya itu benar-benar meriang ya, jadi ya nggak ikut turnamen guys ya, jadi benar-benar nggak ada konten gitu ya. Sampai sekarang itu tuh nggak upload gitu ya. Oke, karena gue dapet bocoran guys ya, jadi ya akhirnya kita bakal coba ya bikin apa namanya bocoran, konten bocoran ya. Dan di sini ada hadiah ternyata guys ya, tumben. Oke, ini dapet kayu guys. Dari siapa nih? Dari Tom guys ya. Oke, dapet nih kayu, buset, parah banget ya. Buat apa coba ini kayu, aduh. Oke, gak apa-apa ya, harus bersyukur guys. Oke, ini ada apa? Oke, kita beli-beli dulu guys ya. Buat apa sih? Pakam, karena gue udah kehabisan pakam ya. Dan kemarin itu gue Island Pass sebelumnya itu gue udah selesai guys ya, yang apa tuh, yang kabin ya, skin kabin ya. Dan ini dia videonya. Nah, di sini tuh gue udah selesai semua sampai 7800 poin ya. Seperti biasa guys ya, gue nggak beli ya, ya seperti biasa free player kan, jadi gue cuma ngambil bad gearnya aja guys ya. Dan situ ada rewardnya fantasi kabin ya, atau skin kabin ya. Oke, dan bad gearnya itu ada di sini, mana ya, nge-lag guys ya, aduh nge-lag mulu ini guys ya, aduh. Ya udahlah, di sini ada bad ga apa emblem sih guys. Nah, di sini gue udah banyak guys ya, nggak tahu nih buat apa gitu guys ya ini ya. Bad ga. Oke, ini dia bad ga nya yang kemarin guys ya, gue udah ambil ya, udah gue selesain. Dan buat kalian yang penasaran sama cabin, fantasi cabinnya, oke kita langsung ke sana aja guys. 1 hour later. Oke guys ya, akhirnya ketemu juga ya yang punya skin kabin ini guys ya, dari Island Pass ya. Jadi tadi tuh gue pengen ke rumah Kevon ya guys ya. Nah, dia udah level 80 kan. Nah, di sini dia lagi upgrade rumahnya guys ya. Jadi gue nyari orang lagi guys ya, siapa yang punya skin kabin ini ya. Dan akhirnya ketemu juga ya. Ini player luar guys ya, Taiwan. Oke. Jadi inilah skin kabinnya guys ya. Nyala guys ya, bintang-bintangnya nyala itu ya. Widih. Jadi skinnya itu kayak gini guys ya. Jadi itu berubah penampilan doang. Dan efeknya juga gue kurang tahu. Kayaknya sih nggak ada efeknya guys ya, cuman memperbagus aja guys ya. Ini ke atas gimana ya? Oke, bisa ke atas guys ya akhirnya. Di sini ada apa nih, tempat duduk sih kayaknya ini. Nah, tempat duduk guys ya. Oke, dan di situ ada juga bulan sabit ya. Bisa duduk gak? Bisa guys ya. Jadi kabin yang ini tuh dua guys ya, dua tempat duduk di atas ya. Oke, keren sih guys ya. Tapi apa nih, kabinnya itu kayak suasana cewek-cewek gitu guys ya, karena ini kayak kastil-kastil cewek ya. Dan di situ ada awan guys ya, itu bisa gue naikin nggak? Nggak bisa guys ya, ternyata itu transparan ya, cuman hiasan tuh tembus. Oke, jadi ini kabinnya guys ya, dari Island Pass kemarin ya. Jadi nggak ada efeknya sih ya, cuman memperbagus aja guys ya. Nah, gue mau coba tangga ini guys ya, bisakah kita masuk lewat tangga ini? Coba. Ih, bisa guys. Wow, bisa. Oke, jadi inilah dalam rumahnya guys. Dan ini kenapa turunnya ke bawah, bukannya ke lantai atas gitu guys ya. Kan ada lantai atas, aturan munculnya di sini guys ya, ada pintu gitu ya. Jadi cuma skin aja guys ya. Jadi seperti itu kira-kira apa namanya, kastil apa sih, fantasi kabinnya guys ya. Oke, langsung aja kita ke bocoran.
Next is land page-nya guys ya. Oke, jadi di sini ada gambar pertama. Kalian bisa lihat di sini tuh ada gambar-gambar labu guys ya. Jadi ini kayak masih di Halloween guys ya. Island Pass versi Halloween guys ya. Kalau menurut gue ya. Kenapa telat gitu ya. Oke, dan di sini ada gambar kedua juga. Ini gambar kedua di sini ada trial apa tuh? Ada kayak ada sapu gitu guys ya. Kayak itu guys ya yang permainannya, sapu terbang gitu ya. Dan di situ tadi yang gambar pertama itu enggak ada kayak apa namanya avatar atau frame guys ya. Mungkin itu nanti guys ya bakal ada. Karena ini masih bocoran jadi belum ada gitu ya. Dan ini gambar terakhirnya guys. Nah, ini gambar terakhir kalian bisa lihat di situ ada sapu guys ya. Itu sapu apa guys ya? Sapu terbang mungkin guys ya. Jadi kalau menurut gue ini kayak mount mungkin guys ya, kayak kuda ya. Jadi terbangnya itu enggak bakal tinggi-tinggi banget ya, kayak naik kuda gitulah ya. Cuman kalau bisa terbang ke atas guys sampai awan sih, wah keren banget sih ya. Kayaknya sih enggak mungkin ya. Nanti tambah nge-lag guys ya. Dan ya, di situ juga di bawah ada bad girl lagi ya yang enggak jelas ya. Jadi seperti itu aja sih guys ya bocoran next update-nya ya. Jadi ada sapu terbang mungkin ya. Kemungkinannya itu mount guys. Oke, jadi seperti itu guys ya. Dan hari ini juga gue pengen bikin yang namanya apa ya? Trofi gitu guys, trofi yang ini guys, yang ikan ini. Nah, ini guys. Fish totem karena bahan-bahannya gue udah kekumpul juga nih. Oke, kita langsung bikin guys ya, kita tungguin. 1 hour later. Oke guys, sambil kita menunggu totem fishnya jadi ya, di sini gue mau ngasih tahu ada event juga nih. Ini event udah lama sih guys ya, namanya Trick of Treat. Jadi ini event Halloween sih guys ya. Dan sini tuh buat kalian yang nanya yang belum tahu gitu ya, gimana sih cara dapetinnya guys ya? Jadi caranya ini tuh agak susah guys ya. Kalian harus top up guys ya. Di sini ada add pearl ya, nih ada add pearl ya. Kalian harus top up dulu guys ya. Jadi tuh event ini tuh kalian top up sesuai jumlah yang di bawahnya guys ya. Di situ ada 180. Kalau kalian top up 180 per kalian bakal dapet gambar pertama ini guys ya. Kalau kalian top up selanjutnya 480 kalian dapat reward keduanya guys ya. Di sini ada avatar ya, dan selanjutnya sampai seterusnya guys ya. Di sini juga ada apa namanya ini Halloween Island Getaway. Jadi ini getaway guys ya, bukan yang dekorasi yang biasa guys ya. Dan sini terakhir ada apa nih? Nggak ada apa-apa lagi guys ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi intinya nih kalian harus top up guys ya. Jadi getaway itu yang di sini guys ya, kalian klik build. Kalian klik yang paling bawah. Nah, di sini namanya getaway nih. Archway. Tapi ini guys ya, jadi gantinya itu lihat sini guys. Tuh. Ini gua kemarin dapat pas Christmas tahun kemarin guys ya. Oke. Oke, kalau kalian penasaran kita ke rumah Kevonda guys ya, biar kalian bisa lihat guys ya. Nah, yang ini guys ya, ini dari yang tadi guys ya, Trick of Treat. Nah, ini dia guys di sini. Get away atau arch away nya guys ya. Nah, di sini kabinnya lagi digitin guys itu. Lagi di upgrade makanya tadi gua enggak bisa guys review di sini. Oke. Kita tungguin guys ya totemnya jadi. Oh, udah jadi nih guys ya. Oke, kita ambil aja guys. Mana? Oh, ini guys ya. Kita ambil. Oke, kita bakal review di rumah kita guys ya. Oke. Oke guys ya, gue udah sampai rumah. Jadi totem itu seperti ini guys ya. Nanti kita bakal taruh di daerah mana ya? Gue juga bingung guys ya taruh mana ini. Oke, kita ambil dulu guys ini. Lumayan dapat ini, dapat makanan guys ya. Yang tadi berarti bakal dapat ikan, dan di sini apel gue udah banyak ternyata guys ya. Waduh, kita ambil lah ya guys ya. Waduh, parah banget nih. Sayang banget. Oke, langsung kita taruh aja guys totemnya. Mana totemnya? Di sini dah kayaknya. Sebelum itu mungkin gue bakal hapus yang ini dulu. Terus kita pasang yang ikan di sini ya biar bisa berderet gitu ya guys. Oke, udah belum nih? Kayak gimana ya? Posisinya gini kali guys ya. Oke, kita lihat kayak gimana guys ikannya. Mana nih? Aduh, nge-lag banget guys ya. Aduh. Nah, ini dia guys ya. Kita berdua lewat sini ya. Oh, lewat sini ternyata nih. Oke, di sini ternyata guys ya. Kayaknya sih dapat ikan guys ya. Ini totem yang ini guys. Nah, benar kan dapat ikan 2 guys ya. 2 doang guys ya. Jadi seperti itu aja sih guys untuk video kali ini guys ya. Jadi itulah bocoran next island pass dan ini totem fishnya guys ya. Akhirnya gue udah bikin ya. Oke guys ya, jadi sepertinya videonya udah dulu guys ya, karena udah mulai berisik juga ya. Terima kasih semuanya sudah nonton ya kan.
Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys, like, share, and komen-nya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.